Apa hukum mempelajari ilmu dunia? Karena banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang fardu kifayah, ada yang mubah saja. Ya ilmu dunia itu masuk ke dalam mubahat. Asalnya dia mubah, boleh dipelajari. Tapi pada hal-hal yang ada kemaslahatan manusia di situ, yang mana apabila ditinggalkan akan terjadi kerusakan, maka di sini berubah menjadi fardu ain, apa berubah menjadi fardu kifayah. Ya harus ada jumlah yang cukup mempelajarinya. Nah, tapi asalnya dia adalah mubah dari hal yang dibolehkan.